Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, manusia receh tapi bukan recehan, doyan review global. Kali ini saya akan mereview liquid, dimana liquid ini yang sering saya pakai. Maka dari itu, dari baru sampai mau habis sisa seginian paling teman-teman ini. Seginian, ini Enigma Indonesia. Ini apa ya? Asilum. Apa ini? Sidi Kalang Coffee. Ini enak banget teman-teman. Untuk Nik 9-nya saya pakai setup yang biasa saya pakai ini. Ini ada LVZ ini. Dan ini tinggal seginian kurang lebih ya teman-teman. Saking enaknya, mumpung belum habis, saya akan sedikit mengupas tentang liquid Enigma Indonesia. Oke. Ini PGVG-nya 50-50. Ini yang pasti stepping-nya cukup lama ya nih, teman-teman. Ini. Oke, kita langsung drip ya, teman-teman. Ini kebetulan saya sudah pakai di sini tadi. Oke, BTW kalian kalau pakai Nik 9 gimana rasanya teman-teman? Apakah udah terbiasa atau memang selera atau tidak selera? Karena biasanya kalau Nik 9 atau Nik 6 pun kadang orang tidak mau coba. Sisa dikit teman-teman. Lihat. Oke. Langsung aja. Enak ini teman-teman, gak manis. Sing pasti yang suka kopi boleh ini. Ini. Dan ini yang pasti ada sensasi madunya ketika di apa? Exhale teman-teman. Kena apa sih yang gelondong. Oke, kita puff langsung. Lah. Yang sudah terbiasa enak, tapi yang untuk kayak pemula ya mending jangan nyoba. Kalau nyoba punya teman nggak masalah, kalau takutnya beli nanti apa kena Nik 9 belum terbiasa batuk-batuk akhirnya. Ini untuk segi flavornya sendiri emang simple ya teman-teman. Kopi waktu inhale, ketika di apa exhale-nya itu disertai madu, dan aftertaste-nya juga apa kena banget gitu loh madunya gitu ya. Dan jadi segi manisnya itu kena madunya itu tadi ya teman-teman. Enak kok ini, dan saya cocok. Loh. Untuk leher-leher beton, ini silakan dicoba. Ada Nik 9, 12 dan 15 mg. Kelipatan 3 ini ya, teman-teman. Dan yang pasti saya pakai coil. Ini, teman-teman ya. Ini di udah mandep dari teman saya untuk review ini, teman-teman. Enak ini, glory. Tapi biasanya saya pakai produk saya sendiri, Black Load Explosion Coil. Nah. Dan juga biasanya saya pakai Queen Gambit Apple Pie. Ini
liquid yang menurut saya sangat cocok buat di lidah saya. Kita puff lagi. Untuk enigma ini tidak bisa diragukan lagi ya teman-teman. Untuk masalah nik ini biasanya digunakan di apa setup MTL, karena saya setupnya ini ya ya wis lah apa adanya aja ya. Karena memang apa nik 9 paling mentok saya pakai nik 9. Belum nyoba yang apa yang nick di atas 9 di RDA. Pernah sih yang pot friendly itu berapa ya, 12 mg atau 15 mg itu enggak ada, itu enggak ada TH nya malahan. Enggak tahu ya, tiap orang beda-beda juga, mungkin dari apa produksi liquidnya, brewernya juga beda-beda tuh. Nah di sini kalian tahu di sini kan PGVG-nya ini diproduksi oleh apa ini teman-teman, PT Enigma Karya Indonesia Tangerang Indonesia. Ini teman-teman, ini enak sih. Dulu kemarin iku apa pernah nyoba punyanya saudara itu Enigma juga, yang apa ya, lemon ke apa gitu ya, itu juga enak juga. Gak tahu, lupa aku namanya ini teman-teman. Oke, kita langsung nilai aja ya. Untuk segi flavornya, tingkat manis dan throatnya dari 1 sampai 10 untuk apa flavornya sendiri, ini cukup pulen banget. Mungkin apa pakai RDA ini ya. Kalau di MTL mungkin ya beda. Beda settingan, beda flavor, beda TH juga beda biasanya. Kalau ini dari segi flavor 1 sampai 10 saya nilai 8,5 ini teman-teman, Enigma Indonesia. Terus untuk segi manisnya, tingkat manisnya 1 sampai 10 ini cukup aman, 6,0 lah menurut saya. Terus untuk throatnya, untuk nik 9 ini di kalangan anak-anak MTL, nik 9 kalau dipakai di RDA saya ini, setup saya ini cukup nonjok ya teman-teman. Pertama kali ini pakai Enigma di sini saya. Oke. 1 sampai 10 saya nilai 7,8 untuk tingkat throatnya menurut saya sendiri ya, review jujur tanpa embel-embel, tanpa editing. Wes iku, tapi fix enak ini teman-teman. Enigma Singkalang Coffee. Singkalang Sidikalang Coffee. Oke. Terima kasih. Bagi kalian yang belum subscribe, silakan subscribe, teman-teman. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. See you next my video. Doyan Review Global.